Jadi ini tepat berada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita bukit, ada kampung juga kan. Mungkin tadi yang si bapak bercocok tanam ini rumahnya kali ya di sebelah sana tuh. Jadi tadi itu yang disebut puncak naga. Nanya, jadi di sini kan ada rumah sekitar 50 lah. Jadi kita memutuskan untuk lanjut karena untuk ke Majalengka itu sekitar setengah jam katanya dari sini. Keren. Kita berhenti dulu ah. Itu barisan. Jadi kayak di Indonesia Timur gitu maksudnya teh, perbukitan kayak Teletubbies. Wah, keren ini. Nanti kita mau ke sana. Itu jalan yang kita tuju. Jadi tadi udah nanya sama orang tadi, jadi kita tinggal setengah jam lah. Oke, lanjut lagi. Keren ini. Pantesan viral. Daerahnya memang ini kalau hujan gede-gede angin gitu ngeri juga nih, soalnya di ketinggian. Wow, ini memang kalau pakai mobil itu memang harus hati-hati ya. Ini jalannya kalau untuk mobil berpapasan itu rada repot. Jalannya. Wow, ladang jagung. Ladang jagung. Wow, keren. Aduh. Wah, ini nih. Jalan yang menantang ini nyaris huruf U. Jadi kalau ini susah, ini kalau susah mobil berpapasan susah di situ. Kita pelan-pelan saja lah menikmati area di sekitar puncak naga Majalengka. Oke, kita lanjut. Karena ini sudah keburu gerimis, jadi kita pulang saja. Ini jalan menuju saya nanti lagi. Wow. Karena ini udah mau hujan, jadi
kita putuskan pulang saja. Nah, seperti ini kan, kalau ada mobil berpapasan memang susah. Sayang kalau kita lewatkan. Wow, ada jalan jelek. Jalannya sudah bagus. Ini padang rumput. Ini tempat memang tadi penduduknya hanya sekitar 100 atau 200 penduduk lah ini. Jadi tidak jauh kemana-mana ini. Kalau ada orang saya tanya dulu lah biar yakin. Jadi sepertinya tadi atraksi puncak naga itu berada di desa Cibodas, dan Cibodas kecamatan Majalengka. Nah ini ada desa gede lagi ini. Nah sekarang penduduknya udah banyak. Halo, kita sekarang lagi ada di desa Cibodas, kecamatan Majalengka. Tujuan kita ke Majalengka. Wow. Lagi aprak-aprakan di Majalengka, desa Cibodas. Ini desanya. Jalan. Jadi tadi nanya si Akang itu sekitar 20 menit kita sampai ke jalan raya atau menuju Majalengka Cigasong. Kita nikmatin dulu sampai 5 menit Cibodas. Penduduknya
nggak terlalu padat ya, tapi rapi. Kita sekarang sepertinya mau melewati Cibodas. Kita nanti melewati desa yang lain.